Smart branding Smart branding bersama Yusuf managing partner information Indonesia selamat pagi. Apa kabar Anda sepermitan dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia? Semoga hari ini Anda senantiasa diberikan kemudahan oleh maha kuasa dalam menjalankan seluruh aktivitas Anda, termasuk juga mempersiapkan diri dan juga tim Anda serta usaha serta brand Anda menghadapi tahun 2021. Bukan lagi hal yang terlalu dini untuk kita bahas tentang apa yang harus kita persiapkan di penghujung tahun ini atau mempersiapkan segala satu hal yang merupakan bentuk strategi di tahun depan. Tapi akibat pandemi COVID-19 banyak imbas yang dirasakan tidak hanya dari sisi ekonomi ternyata semua hal yang berhubungan dengan infrastruktur kemudian juga usaha khususnya teman-teman pelaku UKM dan juga UMKM ini merasakan dampaknya. Nah tapi kita tidak boleh uh, tidak lepas dari tempurung pandemi COVID-19 kita harus keluar dengan sebuah strategi. Nah walaupun ini hanya sifat yang baru prediksi dan sifatnya outlook. Kita akan coba bahas lebih jauh dalam program Smart Branding bersama dengan Mas Yusuf Hadi tentang tema kita UKM Outlook 2021. Selamat pagi Mas Iwo. Aki dari gimana kabarnya? Sehat. Sehat di rumah terus. Yuk <laughs> pandesan, ya. Ini masih PSBB nih, jadi kita nggak boleh kemana-mana. Oke. 2021 terus. Iya, 2021 it's time to win back, Mas Iwo. Itu ya. backdropnya keren banget virtualnya. Menggambarkan pengharapan atau bagaimana sebenarnya, Mas Iwo? ya karena kita melihat tahun ini itu udah tahun lose ya. Kenapa ya. kalau di bisnis itu kalau kita nggak mencapai target itu kita dianggap the loser gitu ya. Dan nah, memang sebagian besar tahun ini dunia usaha nggak mampu mencapai target ya, karena... Kondisinya lagi darurat kayak begini, jadi ya. kita harus mengakui tahun ini adalah tahun lose ya. Tetapi tahun depan itu apapun kondisinya kita harus win back. Kita kita harus ini kayak pemilu Amerika aja nih, jadi kayak pemilu kan <laughs> kalau pemilu kan mesti apa namanya uh, slogannya kan mesti harus pendek gitu ya. Makanya it is it is time 2021, it is time to win back. Jadi setelah tahun ini kita lose. Maka uh -huh. tahun depan kan tahun lalu kan kita mencapai target. Kenapa win back tidak cukup win gitu ya? Kalau win itu uh -huh. artinya belum pernah menang. Tapi okay, karena uh -huh. tahun lalu kita menang, tahun ini kita kalah. Maka tahun depan kita harus win back. Kira-kira gitu. Oke, okay, baiklah. Gak ada salahnya juga kalau kita sedikit review dari apa yang akan jadi pembahasan kita tentang UKM Outlook ya. 2021. Ini ada tiga uh, irisan ya Mas Iwo ya? ya mungkin, betul, tiga lingkaran. Iya, oh, tiga lingkaran. Mungkin untuk lebih Uh, deskripsi detailnya nanti di sesi kedua ketiga keempat tapi bagaimana ya. kok ada tiga lingkaran ini yang jadi satu uh, ya. pandangan masivo untuk OKM ya 20? jadi teman-teman uh, kalau kita menganalisis kalau teman-teman ini kan di bulan sekarang udah bulan Oktober ya uh -huh. bulan Oktober kalau di bulan Oktober itu teman-teman sudah mulai menyusun kalau di perusahaan besar namanya corporate plan uh -huh. ya kalau di perusahaan kecil itu mungkin nyebutnya marketing plan gitu ya uh -huh. atau business plan gitu ya Nah, jadi di dalam kita menyusun uh, marketing plan, the first step ya, step pertama yang harus dilakukan adalah kita melakukan analisis lingkungan bisnis. Uh -huh. Ya, lingkungan bisnis itu kalau mau simpelnya ada tiga. Nah, uh -huh. Makanya itu saya gambarkan tiga lingkaran. Yang pertama adalah uh, change ya, change itu adalah perubahan uh, di luar makronya yang kita sulit untuk mempengaruhi. Misalnya perubahan regulasi. Terus misalnya ada perubahan karena pandemi, itu pandemi kan kita nggak bisa nolak itu. Nah itu yang disebut sebagai perubahan yang besar, yang perusahaan makro atau change itu di lingkaran yang paling luar. Sebenarnya teman-teman kalau nggak tahu bisa lihat nggak ya? ya ada ada gambarnya ya. Oke. Nanti minggu depan hari Selasa saya akan ada webinarnya. Nanti judulnya UKM Outlook 2021. Nah, nanti ada gambarnya itu ya. Jadi itu lingkaran yang paling luar itu namanya change itu itu perubahan-perubahan yang makro. Terus lingkaran yang di tengah ya, mid circle itu namanya customer. Jadi perubahan-perubahan apa yang ada di di customer ya, misalnya ya. contohnya tahun depan itu kita akan makin peka terhadap uh, healthiness dan safety misalnya ya. Jadi hmm. kita kalau ke resto itu kebersihan ya, keselamatan itu jangan sampai tertular itu adalah hal yang prioritas. Jadi, makanya jaga jarak ya, apa mejanya dibikin cross, satunya nggak boleh dudukin, satunya boleh ya di airline juga begitu ya. Jadi, kita mesti harus diperiksa dulu, dan seterusnya itu adalah keutamaan sekarang. Nah, itu di customer di lingkaran yang tengah, terus kemudian kalau yang di uh, lingkaran paling dalam ya, uh, inner circle-nya itu adalah kompetisi atau bagaimana pemain itu menerapkan strategi ya misalnya kalau di UKM nanti akan kita bahas strateginya salah satunya adalah pivot dan diversifikasi. Jadi sekarang ini banyak UKM-UKM itu berpindah bisnis karena bisnis yang lama teman-teman yang di travel agent misalnya hmm. agak berat karena apa namanya sudah enggak ada yang berliburan sekarang hmm. gitu kan makanya untuk sementara pindah misalnya jadi io perkawinan misalnya nah itu Laju, jadi, gitu ya? atau <laughs> yang masih laku yang biasa laku itu adalah basic needs ya kri ya, ya, ya. makanan minuman ya jahe merah gitu gitu ya nah, itu hmm. untuk sementara pivot namanya pivot itu bergeser haluan hmm. uh, masuk ke bisnis bisnis yang lagi tumbuh jadi ada tiga dari ada tiga, lingkaran yang luar itu ya. change makronya hmm. kemudian yang tengah adalah perubahan konsumen Terus yang paling dalam apa gerak dari para pelaku itu harus di mapping agar kita tahun depan itu ngerti kita harus bagaimana ini melihat ada perubahan konsumen perubahan makro dan kompetitor itu pada melakukan kayak gini kita harus ngapain gitu itu kalau di dalam corporate plan itu urain itu itu yang pertama harus dilakukan. Nah hari ini pagi ini kita akan membahas tiga lingkaran itu kira-kira gitu sih, Daryl. Oke okay, baik uh, sebelum kita mulai nanti Tanggung kita lanjutin di sesi kedua ya Mas Iwo okay, ya agar bisa lagi tentang tiga ya. lingkaran ini. Tapi begini Mas Iwo ini kan uh, dalam bentuk outlook ya UKM outlook ya. 2021 just in ya. case pandemi COVID-19 berakhir. Apakah strategi seperti atau pandangan seperti ini masih diberlakukan atau harus ganti uh, ini lagi uh, strategi lagi Mas Iwo? Uh, jadi namanya outlook itu kita persiapkan ya kita mem memprediksi hmm. ya uh, <coughs> meramalkan tapi meramalkannya bukan pakai penyan, ya, Meramalkan berdasarkan berdasarkan berbagai tren, ya? berbagai tren di di kompetisi di customer gitu. Untuk kita, ketika kira-kira trennya ke arah sana, maka kita harus ngapain gitu. Jadi, memang di sini ada unsur meramalnya atau memprediksi. Nah, terus berdasarkan itu semua, kita nyusun nanti tahun depan, kita budgetnya berapa, tahun depan kita promosinya kemana tahun depan kita harus bergeser ke segmen segmen yang mana itu itu nanti akan dirancang biasanya di bulan Oktober atau di bulan November paling lambat itu harus sudah selesai biasanya nanti Januari baru plannya itu kita kita eksekusi gitu jadi memang harus dipikirkannya sekarang jadi bukan nanti Januari baru dipikirkan jadi teman-teman biasanya di bulan-bulan ini mereka sudah mengumpulkan data-data mengumpulkan bahan-bahan ya untuk meramal atau memprediksi kondisi tahun depannya. Jadi ini acara pagi ini pas teman-teman UKM itu kita judulnya UKM Outlook 2021. Teman-teman UKM akan bisa melihat kira-kira 2021 nanti kondisi lingkungan bisnis peta bisnisnya seperti apa. Kira-kira gitu. Oke. Okay. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Mas Iwo di awal bahwa memang tidak bisa kami tampilkan ya uh, circle atau UKM Outlook Circle 2021 yang dibagi menjadi tiga bagian ini. Tapi kalau Anda yang ingin mendapatkan uh, tampilan secara utuh, termasuk edukasinya, do and say seperti apa dan bagaimana pemaparannya, silakan nanti Anda bisa coba bergabung di uh, event webinar ini, free atau gimana, Mas Iwo? Ada berbayar, tapi nggak mahal. Oke, okay, baik. Karena masih pandemi ya baiklah nah jadi silakan nanti bisa ikut di hari Selasa tanggal 13 Oktober Anda bisa registrasi atau informasi lebih lanjutnya silakan buka bit.ly garis miring Inventure knowledge webinar sekali lagi Anda bisa coba registrasi dan juga cari tahu informasinya di bit.ly Garis Merik Inventure Knowledge Webinar itu mengikuti UKM Outlook 2021 hari Selasa 13 Oktober. Nah, kita akan coba bahas tipis-tipis nanti di sesi yang kedua, ketiga dan juga keempat tentang hal yang harus dari perhatian anda para pelaku UKM khususnya tentang UKM Outlook 2021. Kami segera kembali. Smart. Seperti senar, tahun 2020 adalah the karena sudah dipastikan akhir tahun ini dunia usaha tidak mampu mencapai target. Sebabnya kita sudah tahu karena dua krisis, krisis kesehatan, krisis ekonomi yang membawa Indonesia ke jurang resesi. Nah, Dari tahun 2021 nanti, ini harus menjadi momentum comeback untuk mempersiapkan Winpack Year 2021, maka setiap orang harus memahami perubahan lingkungan bisnis di Next Normal. Inventor Menteri Indonesia Industri Outlook 2021, 4 hingga 6 November 2020, yang mengkombinasikan ketajaman analisis riset dari empat puluh industri dengan kecintaan bisnis wisdom dari para CEO dalam drama Peta Bisnis Tahun 2021. IEO 2021 menjadi panduan bagi para industri dalam barukan 3R. Re image dari dan untuk membalik krisis menjadi peluang di tahun 2021. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi KG Radio Network merupakan bagian dari KG Media yang juga menaungi platform media Kompas Gramedia Group. Di antaranya, Harian Kompas, Kompas TV, Kompas.com, Kompas.id, ...Tribu Network, Harian Kontan, dan Grid.id. KG Radio Network sendiri memiliki misi mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan bangsa melalui informasi, lagu, dan konten yang diberikan kepada para pendengarnya. Selain itu, KG Radio Network juga mengedepankan tiga nilai dalam penayangannya. Humanity adalah nilai pertama yang berarti setiap konten yang diberikan akan berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang bermartabat. Nilai kedua adalah optimism. Karena semua konten yang ditayangkan bertujuan untuk membangkitkan optimism dan juga harapan yang baik, beneficial, menjadi nilai ketiga yang diterapkan. Karena semua konten yang diberikan akan berdasarkan pada manfaat bagi para pendengarnya. Dengan komitmen yang kuat, KJ Radio Network akan melayani kebutuhan pendengarnya melalui setiap konten yang dihadirkan di berbagai platform digital, baik di media sosial, aplikasi, maupun melalui website semora.id. Sebagai listener, berita terkini perkembangan virus COVID-19 di Indonesia tercatat sudah 200.000 ribu lebih kasus positif corona. Mari kita tetap waspada dan pemerintah terus mengingatkan agar disiplin protokol kesehatan guna mencegah penularan virus COVID-19 baik di ruang terbuka dan tertutup. Dan saat ini WHO memastikan penularan virus COVID-19 bisa melalui udara yang justru paling ditakutkan. Penularan lewat udara lebih cepat di ruang tertutup karena sirkulasi udara di ruang tertutup tidak baik, sehingga virus COVID-19 tersebut hanya berdiam di dalam ruangan. Nah, bagaimanakah solusinya? Pemerintah menghimbau gunakan masker, jaga jarak, serta cuci tangan, dan buat sirkulasi udara yang baik di ruangan tertutup. X-House Fan adalah pilihan tepat, karena X-House Fan mengatur sirkulasi udara secara kontinu, mengalirkan udara dari dalam keluar, dan sebaliknya, sehingga udara selalu baru. Informasi hubungi, 021 563 Toll free di 0800 1333 535 Sebalisner KBK mengajak kita tetap berpikir positif dan lakukan protokol kesehatan. KDK Solution to your ventilating system. Kembali Anda Smart Smart Branding bersama Yuswohadi, Managing Partner Inventure. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Branding. Saya masih berbicara dengan Mas Yuswohadi atau Mas Siwo tentang hal yang perlu diperhatikan. Uh, UKM Outlook 2021, walaupun ini masih ada sekitar 3 bulan ke depan, jadi nggak ada salahnya kalau kita harus mempersiapkan semuanya mulai dari sekarang, termasuk bagaimanakah ramalan dan tanda petik ya, yang akan uh, jadi satu atensi tersendiri dari para pelaku UKM. Nah untuk itulah, bagi Anda seperti saya yang ingin tahu lebih jauh dan detail tentang hal yang harus jadi perhatian ketika 2021 adalah momentum to win back. Silakan hadir dan ikuti webinar bersama dengan Inventure Knowledge di hari Selasa, 13 Oktober. Ini ada uh, investasinya, nanti Anda coba bisa uh, registrasikan diri Anda dan informasi lebih lanjutnya. Silakan ke bit.ly garis miring Inventure Knowledge Webinar. Sekali lagi, linknya adalah uh, bit.ly garis miring Inventure Knowledge Webinar. Hari Selasa, 13 Oktober 2020. Baik, Mas Iwo, seperti yang sudah uh, kita usulkan tadi kita bahas tipis-tipis ya. Tiga ya. lingkaran yang ada, mungkin kita bisa mulai dari outer circle-nya dulu nih yang berhubungan ya. dengan change atau perubahan. Silakan Mas Iwo. Oke, jadi teman-teman uh, uh, di lingkaran yang paling luar itu kita ngomongin mengenai uh, makronya ya. Makronya itu yang paling jelas ya adalah bahwa kondisi ekonomi makro itu yang paling jelas ya yang pertama ya. Jadi uh, kalau ini sudah ramalannya sudah benar ini kayaknya. <laughs> Jadi walaupun enggak pakai menyan tapi udah kira-kira benar bahwa di sisi di sisi ekonomi makro uh -huh. kita tahun depan itu berada di resesi ya. Jadi okay. ini mestinya uh, kuartal ketiga ini mesti tapi belum keluar ya. Nanti mungkin baru sebulan ke depan baru diumumkan ya. ya tapi Bu Sri Mulyani sudah sounding ya bahwa yeah. uh, di kuartal ketiga kita itu akan minus gitu ya walaupun minusnya tipis ya kalau sebelumnya kan minus 5 persen yeah. ya jadi eh, tapi yang eh, di kuartal ke 3 ini kemungkinan eh, apa minusnya minus tipis ya mendekati nol gitu ya tapi secara officially kita akan berada di di resesi gitu ya mm -hmm. jadi otomatis kalau namanya resesi pasti nanti demand itu akan depression gitu ya. Jadi orang hmm. itu akan namanya resesi, orang kena layoff ya, gajinya dipotong segala macam, otomatis spendingnya juga akan turun. Jadi teman-teman harus siap ini. Jadi mesti harus banyak berinovasi, banyak berkreasi dan jangan lupa teman-teman UKM ini mulai mangkas kos ya. Hmm. Nanti di strategi di lingkaran yang dalam nanti akan kita uraikan Ya, strateginya salah satunya adalah harus banyak mangkas kos ya. Contohnya teman-teman yang di resto ya, ketika dimanya turun dan kemudian dine in agak agak sulit, maka yang terjadi nggak boleh kan karena PSBB. Oke. Tapi nanti setelah PSBB nggak ada, udah lewat, nanti mungkin akan akan balik lagi tapi juga nggak akan serame eh, se dulu tahun lalu gitu ya. Maka kemudian otomatis karyawannya yang layani di di restonya dine in -innya juga akan akan kurang optimal gitu ya banyak yang nganggur nah, barangkali mesti harus harus mulai mikir untuk mangkas kos misalnya ya jadi kayak kayak gitu jadi resesi otomatis demand akan low ya itu 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 sesuatu yang sudah pasti kayaknya kita sudah masuk di di masa-masa resesi dan kemudian yang kedua misalnya adalah bahwa Pandemi menciptakan bisnis-bisnis yang fall dan bisnis-bisnis yang rise. Gitu, nah, ini yang bagi teman-teman UKM, mesti harus tajam ini di sini, harus mulai melihat-lihat mana-mana yang uh, kemungkinan di tahun depan bisnisnya bakal rising dan uh -huh. yang, yang fall. Kalau fall kan berarti jangan dimasukin. Ya, nah, ya. saya sih mengatakan UKM itu adalah sektor yang paling cepat terdampak pandemi, ya, paling cepat tutup lah, katakanlah ya jadi paling riskan terkena krisis ya tetapi di di samping itu ya paling cepat tutup tapi juga paling cepat buka gitu ya oh, gitu. jadi artinya sudah tutup tapi buka lagi tapi bukanya mungkin di bisnis yang lain gitu ya misalnya dari kalau misalnya restonya eh, sepi gitu mungkin restonya tutup terus kemudian buka io virtual ya IO perkawinan hmm. virtual gitu misalnya ya kalau di Jogja katanya lagi seru lagi rame ya IO itu IO perkawinan tapi hibrid ya kombinasi hmm. antara virtual sama sama fisikal gitu jadi tamunya cuman mungkin 30 50 nggak beli rame-rame kan tetapi tamu yang di virtualnya mungkin 500 gitu nah, itu sekarang lagi banyak apa namanya Nah, operator-operator webinar itu juga mulai tumbuh kan sekarang di masa masa krisis, masa-masa pandemi. Terus kemudian yang di resto juga karena teman-teman ini kalau di UKM ini kan banyak misalnya di resto, di F&B kan banyak karena yang masih oke okay, ya. Misalnya frozen food ya, frozen oh, iya, iya. food itu di masa pandemi justru lagi happening, maka kalau dine nya lagi fall Ya restonya lagi sepi, maka kemudian alternatifnya masuk ke frozen food, masuk ke uh -huh. apa namanya delivery kayak pakai Grab, pakai Gojek, GoFood dan seterusnya. Jadi ini ada ada bisnis bisnis yang fall, ada bisnis bisnis yang tumbuh. Itu penting untuk melihat mana mana yang yang bagus. Nah, klinik vaksin itu misalnya itu bakal 2021 itu bakal happening karena kan semua kan mau vaksin ini makanya klinik vaksin akan jadi bisnis yang bakal growing di masa-masa Mas uh, tahun 2021 ya. Uh -huh. Jadi uh, misalnya kemudian online course itu juga kemungkinan akan bagus agribisnis ya. Bisnis-bisnis okay. yang sifatnya agro terutama agro untuk makanan uh -huh. itu akan menjadi apa namanya? menjadi growing di 2001. gitu. Jadi Gitu, jadi aspek-aspek makro ini perlu dilihat oleh teman-teman UKM agar nanti kita bisa mempersiapkan diri di tahun depan. Kira-kira gitu, oke. Okay. Uh, Tapi begini, menarik, uh, real. Mas Iwo. tadi yang Mas Iwo sampaikan, ada juga yang mungkin langsung merubah haluan bisnisnya, gitu loh, ketika Betul. Tadi, itu pivot, tadi, namanya. Iya, pivot ini. Nah, uh, sebelum kita menyentuh ke bagian dalam situ, nah, kan harus ada satu preparation yang sangat luar biasa, Mas Iwak, ya. memikirkan nah. apa kira-kira ide-ide bisnis yang baru. Nah, Betul. potensinya bagaimana, Mas Iwo? Apakah... Kita belum konsen ke masalah pivotnya, tapi di sisi luar ini berhubungan dengan changes ini sendiri, apakah memang cukup menjanjikan, Mas Iwo, dengan keadaan pandemi COVID-19 ini? Karena faktanya masih uh, sudah banyak yang melakukan perubahan uh, jalur bisnisnya, Mas Iwo. Ya, ya otomatis misalnya teman-teman yang di laser ya di tourism itu memang hmm. agak berat gitu ya, misalnya di travel agent gitu, hmm. ketika semua orang itu takut untuk keluar dan takut untuk liburan, ya ketika konsumen sudah nggak keluar kan mau dipromo kayak apapun ya mm. misalnya saya lah saya kan termasuk yang sampai dari bulan Maret dulu mm. uh, pada saat pandemi sampai sekarang saya masih belum berani naik pesawat gitu saya mm. dikasih diskon 90% pun oleh Garuda misalnya mm. saya nggak akan berani gitu mm. ya jadi ketika turisme itu saya disuruh ke Bali liburan gitu mm. ya naik pesawat gitu mau dibayarin juga nggak berani saya gitu ya, artinya apa ketika demand itu nggak ada maka kita melakukan apapun juga nggak ada nggak ada nggak ada apa dampaknya gitu ya pemerintah kementerian pariwisata gitu misalnya mempromosikan Indonesia wah Indonesia ini hebat gunungnya kita hebat budayanya gitu uh -huh. tapi turisme itu masuk ke Indonesia aja dilarang ya otomatis uh -huh. ini sampai setidaknya sampai tahun depan ya ketika uh -huh. turisme dari Australia dari Jepang dari Cina sudah nggak bisa masuk ke Indonesia mau dipromo kayak apapun kan akan akan sulit gitu jadi ada certain bisnis yang memang sudah mentok gitu, tetapi uh -huh. juga ada bisnis-bisnis tadi yang kaitan ke frozen food, ya, kaitan uh -huh. ke apa namanya kalau resto itu uh, on the go istilahnya on the go itu artinya take away segala macam itu masih jalan, kemudian uh -huh. tadi kalau io itu io nya hybrid gitu ya, bimbel bimbel nantinya akan ngarah ke ke hybrid gitu ya, uh -huh. terus kemudian kalau uh, apa namanya Uh, tourism mungkin travel agent masih oke okay, tetapi travel apa marketnya market domestik misalnya dan uh -huh. arahnya ke gunung arahnya ke adventure gitu ya nah, ini uh -huh. harus pilah-pilah ya jamu jahe merah itu akan akan happening di tahun 2021 nah, itu uh -huh. yang teman-teman perlu lihat dan kalau diperlukan pivot ya uh -huh. ketika bisnis kita memang sudah fall dan mungkin di 2021 juga masih belum bisa apa menggeliat maka ya. ya untuk survive kita terpaksa harus pivot gitu nah, untungnya UKM dibandingkan dengan usaha besar adalah kita pivot itu atau diversifikasi itu relatif lebih gampang karena overheadnya kecil ya. e, dari beda ya. dengan misalnya kayak apa ya Toyota gitu ya Toyota ya. itu bisnisnya di mobil begitu Kena pandemi orang nggak beli mobil pindah ke restoran kan nggak bisa gitu, ya, ya. Misalnya Nikon atau Canon gitu itu bisnisnya kamera gitu. Terus misalnya sepi di pandemi orang nggak ada motret. Terus kemudian pindah ke IO gitu kan nggak bisa ya. Tapi kalau UKM punya fleksibilitas, punya agilitas yang tinggi sehingga teman-teman eh, UKM ini punya kemewahan gitu untuk bisa berpindah-pindah secara lebih pivot, secara lebih uh, fluid gitu sehingga Nah, itu salah satu strategi yang harus dilakukan nantinya. Gitu. Oke, okay. ini baru bocor satu strateginya. Tapi kalau bagi anda yang ingin tahu lebih lengkap strateginya yang berhubungan dengan Outlook 2021 bagi para pelaku UKM, silakan anda bisa coba ikut webinar series yang akan dilaksanakan di hari Selasa 13 Oktober ya, Selasa 13 Oktober. Jadi anda bisa coba registrasikan diri anda ke bit.ly garis miring Inventure Knowledge Webinar sekali lagi di bit.ly garis miring Inventure Knowledge Webinar. Nanti ada Mas hari di sana ya, akan menjabarkan secara detail tentang tiga layer atau tiga lapis yang kami bahas tipis pada pagi hari ini. Nah, yang mau berinteraksi, kami tunggu komentar Anda dan pertanyaan Anda di WhatsApp kami 0812 11 12 959. Kami segera kembali. Mas, nanti masuk yang uh, paruh keduanya ya, Mas ya, bagian tengahnya ya. Seperti tahun 2020 adalah delusir karena sudah dipastikan akhir tahun ini dunia usaha tidak mampu mencapai target. Sebabnya kita sudah tahu karena dua krisis, krisis kesehatan, krisis ekonomi yang membawa Indonesia ke jurang resesi. Nah, Dari tahun 2021 nanti ini harus menjadi momentum comeback untuk mempersiapkan Winback Year 2021 maka setiap lain harus memahami perubahan lingkungan bisnis di Next Normal. Inventure menggelar Indonesia Industry Outlook 2021, 4 hingga 6 November 2020, yang mengkombinasikan ketajaman analisis riset dari 40 industri dengan kejadian bisnis wisdom dari para CEO dalam meramal peta bisnis tahun 2021. IEO 2021 menjadi panduan bagi pelaku industri dalam melakukan 3R reimagine, recover, dan regain untuk membalik krisis menjadi peluang di tahun 2021. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.indonesiaindustryoutlook.com Melihat kesalahan orang lain itu mudah dan lebih menarik ketimbang melihat diri sendiri. Sayangnya, kita sering terjebak dalam waktu yang berputar demikian cepat. Tak sempat berdiam, melakukan refleksi diri apalagi berdoa meminta petunjuk sang pemilik hidup. Hidup tak ubahnya seperti padang gersang yang kekurangan air. Sosial media sekarang kayak kode zaman dulu. Orang yang nggak membaca buku saja tidak <tuk> bisa. Tidak membaca Facebook, Twitter, dari Instagram. Luangkan waktu Anda setiap Jumat jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Dengar program Refleksi PGS bersama budayawan Indonesia PGS. Dia mengajak kita melihat ke dalam diri agar hidup bisa lebih bermakna. Disiarkan di sebelum kota Semarang, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Manado, dan jaringan radio Sonora di Indonesia. Refleksi PGS, refleksi diri tanpa basa-basi. Smart FM Business and Inspiration. Bagaimana cara Anda mengawali tahun ini? Bisa jadi membuat resolusi dan sudah rencana sudah Anda lakukan. Namun, seringkali actionnya masih jauh dari harapan. Action akan menjadi maksimal jika mindset Anda benar. Dan mindset yang benar dimulai dari pengetahuan bagaimana memaksimalkan fungsi otak sudah rencana jalan semuanya yang tidak tidak membuat berarti. Dalam program Smart Brain Management, Anda akan mendapatkan banyak insight tentang bagaimana memaksimalkan fungsi otak sehingga action bisa maksimal. Tentunya bersama dengan Brain Coach Leader, Pakar Kecerdasan Otak Sukanto Windura. Setiap Kamis, jam 11 siang waktu Indonesia Barat, disiarkan di 10 kota Smart FM, Jakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, dan Manado. Smart Brand Management, hanya di Smart FM. Business and Inspiration. Kembali Anda simak Smart Branding bersama Yusuf Hadi, Managing Partner Infanture. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Branding. Saya dari Anda masih bersama dengan Mas Yusuf Hadi atau Mas Siwo, uh, 2021. It's time to win back ya. Ada UKM Outlook 2021 yang kita bahas secara singkat di kesempatan pagi hari ini dan khusus bagi Anda seperti saya, para pelaku UKM, silakan yang mau berinteraksi di line WhatsApp kami, sudah kami buka di 0812 11 12 9, Sementara itu bagi anda yang ingin tahu lebih jauh tentang apa sajakah hal yang perlu diperhatikan ketika UKM Outlook 2021 ini harus menjadi sebuah atensi penting buat anda para pelaku UKM. Memang kita tidak bisa bahas secara full deskripsinya di perbincangan satu jam ini. Nanti anda bisa coba ikuti webinarnya dalam acara UKM Outlook 2021 di hari Selasa 13 Oktober 2020. Silakan registrasikan diri anda di bit.ly Garis Miring Inventure Knowledge Webinar. Sekali lagi di bit.ly, Garis Miring Inventure Knowledge Webinar. Baik Pak siwo kita mulai lagi setelah tadi pemaparan singkat tentang outer circle-nya, yaitu okay. change. Ini kedua kita masukkan. Nah, sekarang masuk ke ya. lingkaran yang kedua, ya lingkaran ya. yang lebih dalam, itu mengenai perubahan perilaku konsumen. Jadi kalau tadi di tingkat makro, kita menghadapi kondisi yang agak tough, yaitu pertama adalah resesi. ya Aha. Nah, terus kemudian yang kedua yang utama ini sebenarnya kalau lingkaran mm -hmm. luarnya banyak ada berapa tujuh delapan atau sembilan tapi karena mm -hmm. waktunya terbatas kita bahas cuma dua tiga ya ya yeah. nah, mm -hmm. tadi jadi yang pertama resesi kemudian kita bahas tadi mengenai fall and rise teman-teman mm -hmm. harus pinter ngelihat mana bisnis yang rise mana yang fall mm -hmm. kalau dari sisi konsumen maka teman-teman juga harus melihat ya dari sisi konsumen itu saya tadi mengatakan kita ada di ambang resesi kita berada di resesi ya. maka otomatis konsumen itu lebih pelit ya konsumen ya. lebih banyak nggak spending ya dan ya. kalau spending pun kalau bisa nyari yang murah-murah nyari yang efisien yang ekonomis gitu ya itu konsekuensi ya. dari adanya adanya krisis ya itu yang pertama ya. yang kedua adalah bahwa eh, apa namanya CHSE itu menjadi Prioritas utama konsumen ini teman-teman harus perhatikan ini ya CHSE hmm. itu cleanliness, uh, healthiness, uh, safety dan environment ya terutama hmm. CHS lah kalau CH, eh, environmentnya mungkin kurang lah kalau di Indonesia yang penting cleanliness, healthiness dan safety, safety. ya hmm. jadi apapun ya teman-teman yang di travel agent misalnya kenapa harus di wisata yang adventure atau gunung dan itu pun hmm. harus jaga jarak ya. Jadi kalau teman-teman yang di travel agent mau bikin package gitu nah sebelum liburan kan mestinya harus belum, -belum jalan kan mesti harus dicek dulu, diswab dulu gitu kan. Terus kemudian harus selama perjalanan harus jaga jarak ya, Betul itu bahan. penting. Yang di resto itu cleanliness itu penting. Nanti konsep open kitchen akan menjadi populer lagi. Untuk uh -huh. menunjukkan bahwa kita masaknya di dapur itu dilihat oleh customer itu kita sudah mengikuti protokol, ya. Namanya uh -huh. saya nyebutnya CHC branding. Uh -huh. Jadi nanti akan banyak para pemain itu melakukan CHC branding. Artinya menunjukkan ke customer, membangun confident customer bahwa uh -huh. resto kita atau usaha kita itu kita sudah patuh pada protokol sehingga konsumen uh -huh. mau datang, ya itu terus kemudian perlu diingat juga adalah digital maturity. Jadi uh -huh. karena saya sering ngomong bahwa eh, pandemi itu membuat konsumen itu semakin digital, uh -huh. maka kemudian kalau resto sekali lagi saya banyak contohnya resto karena UKM teman-teman di UKM banyak bermain di sana. Uh -huh. Itu delivery gitu ya, pesan-pesan apa mager generasi mager jadi kalau bisa semua dipesan via apps gitu yaitu digital maturity. Teman tadi yang di tourism juga begitu ya. Jadi nyari tiket, nyari apa bayar book pay istilahnya tuh nyari destinasi segala macam itu dengan cara uh, sudah via digital gitu ya. Jadi digital maturity-nya sudah bagus. Terus kemudian teman-teman juga perlu lihat ya teman-teman yang di agro ya di makanan dan di agro Kecenderungannya customer itu akan nyari yang lokal. Jadi ini ya. akan saya memprediksi brand lokal itu akan karena ini kalau semakin jauh asalnya produknya, maka semakin kemungkinan apa penularan COVID juga akan makin tinggi. Tapi kalau dari yang sekitar yang kita uh -huh. sudah tahu pasti itu akan lebih aman, lebih menjamin konsumen. Jadi produk lokal itu nanti pandemi menyebabkan produk lokal itu akan lebih diminati oleh oleh konsumen. Jadi konsumen itu orientasinya semakin local oriented. Nah, itu juga mungkin peluang bagi teman-teman uh, UKM uh -huh. ya. Terus kemudian juga uh, munculnya apa yang disebut empathic society. Jadi teman-teman uh, ya, sekarang ya. ini banyak teman-teman sesama teman-teman itu saling jualan via WA grup gitu ya. Jadi misalnya uh -huh. Uh, saya itu uh, menarik cerita saya, jadi saya itu kan sering dimintain apa, uh, apa mintain tolong sama teman-teman wartawan untuk wawancara tiap minggu selalu ada, ya. Nah tapi ada salah satu teman wartawan yang tiba-tiba menghubungi saya via WA bukan untuk wawancara, tapi tetapi nawarin jahe merah gitu ya, mas. Aku sekarang bikin jahe merah misalnya. Ya. Nah, kita kadang-kadang beli itu bukan bukan karena butuh tapi karena hmm. kita empati ketika ya. beli ya, banyak sekarang ini terjadi ya teman-teman itu yang kena PHK, kena apa lagi sulit segala macam bikin bisnis ya hmm. terutama di untuk menjaga imunitas, bisnis untuk makanan gitu ya. Yang kemarin saya juga ada talkshow sama teman-teman dari teman dari pilot Garuda hmm. itu karena sudah enggak apa nyetir pesawat lagi maka bikin bakso gitu misalnya mie, mie ayam mie ayam ya ya ya, ya. Nah, kayak kak kita gitu. itu itu kadang-kadang kalau kita jualnya ke teman, itu motivasinya no only masalah bisnis masalah kita butuh ya, ya. tapi kadang-kadang ya, ya. ada faktor uh, empatiknya itu Empati, yang saya sebut sebagai ya, ya. empatik society jadi ini ini perkembangan di pasar di mana konsumen itu tadi ya peduli cleanliness, kesehatan kemudian dia semakin Spendingnya makin dikit, semuanya makin ngirit, makin ekonomis, ya. Mm -hmm. Tapi di sisi lain dia akan semakin digital, ya. Terus dia orientasinya lokal itu perlu diperhatikan di 2021, mm -hmm. ya agar teman-teman bisa lebih arif dalam menjalankan strategi. Kira-kira itu, itu yang di lingkaran bagian uh, tengah ya? Tengah, gitu. Oke okay, baik kita ke WhatsApp dulu mas Iwo. ini sudah okay, ada Pak yeah. John uh, menanyakan begini uh, selamat pagi Mas Hadi dan juga Mas Daril uh, Mas Iwo, boleh dikasih gambaran sedikit nggak apa yang mungkin perlu dilakukan sebagai sebuah strategi agar bisnis yang pivot ini uh, tapi jomplang uh, perubahannya itu bisa bertahan yeah. di pandemi COVID-19 uh, okay. jujur dulu saya dan juga tim uh, apa, oh konsen di alat kesehatan. Tapi sudah banyak hal yang berubah dan kami juga menjual produk-produk lainnya. Nah, bagaimana tentang pivot ini? Ya, teman-teman, kalau di trading ya di reseller atau di retail sebenarnya terutama di reseller ya itu adalah sektor yang paling gampang pivot sebenarnya. Bukan pivot lah, diversifikasi. Ya, hmm. jadi tapi kalau resto misalnya atau tadi misalnya travel agent misalnya ya atau kita fashion gitu ya kita jualan hijab gitu mungkin. Pivotnya agak agak beda, agak lebih sulit ya. Kenapa? Karena karena kita sudah apa, membangun kompetensi betul di situ. Tapi kalau reseller, misalnya yang produk A kurang begitu laku, produk B laku, kita pindahnya relatif lebih gampang. Secara branding juga lebih gampang karena kita positioningnya sebagai reseller gitu ya. Tetapi kalau kita sudah resto, kemudian kita masuk ke konsultan. Digital marketing misalnya itu kan beda kan sehingga secara branding juga hati-hati artinya kita itu misalnya masuk ke digital marketing lagi rame misalnya uh -huh. atau konten marketing lagi rame maka kita masuk ke sana ya tapi brandnya jangan di di kalau sementara ya brandnya jangan uh -huh. diangkat gitu karena kita oh, positioningnya okay. masih di resto gitu ya uh -huh. jadi itu kalau memang kita nanti kalau sudah nggak krisis kita balik ke resto gitu, tetapi uh -huh. kalau misalnya kita nggak balik ya kita akan terus terusan misalnya di digital uh, marketing gitu atau misalnya menjadi EO hybrid gitu misalnya, nah, boleh itu diangkat lagi gitu apa itu diangkat brandnya itu, tapi kalau kita nanti uh -huh. akan balik lagi maka ini kayak restonya tiarap dulu gitu, tapi nanti uh -huh. akan bangkit lagi, ini kayak zombie gitu ya, jadi tiarap uh -huh. dulu mati dulu mati suri dulu nanti begitu psbb sudah lewat kemudian restonya sudah mulai oke okay, maka maka ini brandnya akan di, di, dibangkitkan lagi gitu ya sudah mati suri dibangkitkan lagi ya tetapi kalau kita memang betul-betul pindahnya fix maka kita harus mulai bangun brand di bisnis yang baru itu kalau reseller memang lebih gampang ya kalau reseller lebih gampang karena tinggal tergantung produknya apa karena positioning-nya adalah kita menjadi Reseller ya menjualnya hmm. bukan di produknya gitu. Jadi hmm. itu lebih. Nah, memang banyak teman-teman yang bergerak di reseller ini atau banyak yang di distribusi atau di retail ya. Sehingga ini menurut saya yang paling fleksibel, paling gampang. Tinggal kita nanti tadi lihat mana bisnisnya -bisnis yang lagi bagus, mana-mana yang uh, lagi jeblok gitu. Ya. Oke okay. baik. Kita dulu. tanggung ini mau okay. lanjutin di sesi ya. yang ini nanti kita coba bahas lebih detail tentang di bagian dalamnya ya, yaitu tentang inner circle-nya competition. Nah, jadi dia juga kalau outlook sudah ada, harus mampu berkompetisi, menentukan siapa yang menang dan siapa yang juga kalah. Kami segera kembali. Branding. Sobat Lesner, tahun 2020 adalah The Most karena sudah dipastikan akhir tahun ini dunia usaha tidak mampu mencapai target. Sebab kita sudah tahu karena dua krisis, krisis kesehatan, krisis ekonomi yang membawa Indonesia ke jurang resesi. Nah, di tahun 2021 nanti, ini harus menjadi momentum comeback untuk mempersiapkan Wim Year 2021 maka setiap harus memahami program lingkungan bisnis di next normal. Inventor menggelar Indonesia Industri Outlook 2021 4 hingga 6 November 2020 yang mengkombinasikan ketajaman analisis riset dari tempat industri dengan kejadian bisnis wisdom dari para CEO dalam nama Tata Bisnis Tahun 2021. 2021 Menjadi panggilan bagi bangku industri dalam melakukan 3 R. re-imogen, re, re dan re untuk membalik krisis menjadi peluang di tahun 2021. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.indonesiaindustryoutlook.com Indonesia adalah saya dan Anda setiap hari menuju dengan peristiwa yang membanggakan, telah sedikit yang dihadirkan dan menunjukkan. Apakah Anda peduli? Atau setidaknya Anda tahu tentang apa yang terjadi? Pasukan gabungan TNI terus melakukan patroli. Di siang, Vladimir Putin mengunjungi Suriah dan bertemu langsung dengan sejumlah pejabat. Bersama kami, topik seputar politik, ekonomi, sosial, dan budaya jadi bahasan yang selalu menarik. Membuka wawasan, memberikan pencerahan atas apa yang tengah terjadi. Kita ini sudah Pastikan Anda bergabung bersama kami setiap Sabtu mulai jam 9 pagi dan 11 siang waktu Indonesia Barat dalam perspektif Indonesia kerjasama sama dan Pepun Center live di 10 kota Smada disiarkan langsung dari Bernas Senayan dalam Asia Afrika Pintu 9 Jakarta Selatan streaming radio Android Smada via Google Play live Facebook Smada perspektif Indonesia tajam, dalam, dan bermakna saya mah baca buku itu penting soalnya dengan baca buku itu kita jadi tahu apa yang orang lain nggak tahu. Minat baca buku harus ditumbuhkan, menjadikan kebiasaan yang menyenangkan. Mari mulai jadikan minat baca buku sebagai lifestyle. Tanpa buku, kita jadi buta informasi dan segala perkembangan yang baru tanpa buku, pengetahuan, wawasan kita hanya sebatas sebatan tebu. Dengan membaca buku, kita jadi semakin tahu. Kita bisa jadi pembaru. Dengan membaca buku, bangsa Indonesia bisa lebih maju. Ada empat godaan kepemimpinan yang akhirnya menyebabkan seorang pemimpin itu dia tidak memiliki uh, visi yang jelas. Agar Anda lebih bersemangat membaca buku, pastikan Anda simak Book of the Week di Network setiap Jumat jam 2 siang waktu Indonesia Barat atau jam 3 waktu Indonesia Tengah. Mari baca buku agar tidak gagal. Smart FM, Chicago. Anda Smart Smart Branding bersama Yusuf Hali, Managing Partner Invention. Kita sudah sampai di sesi yang terakhir dalam program Smart Branding bersama dengan Mas Yusuf Hadi Thomas Siwo tentang UKM Outlook 2021. Nah, bagi Anda yang ingin tahu lebih jauh dan juga sahabat-sahab yang ingin mengikuti secara detail bahasan per materinya karena memang ada tiga bagian ya yang akan didetailkan dalam UKM Outlook 2021 ini. Silakan Anda coba ikut webinarnya bersama dengan Inventure Knowledge di hari Selasa 13 Oktober. Jadi di hari Selasa 13 Oktober. Uh, sorry Mas Iwo, ini jam berapa dimulainya Mas Iwo? Jam 2 sampai jam jam 6, eh jam 4, sorry. 16. Oh, jam 2 siang sampai dengan jam 4 sore ya. Hmm. Hmm. Nah, silakan uh, Smart Minister dan juga sahabat saudara bisa registrasikan diri Anda di bit.ly garis Smart Inventure Knowledge Webinar. Sekali lagi saya ulangi, link untuk registrasinya di bit.ly garis miring venture knowledge webinar. Nanti di sana banyak hal yang lebih spesifik karena cukup waktu panjang untuk membahasnya. Sekali lagi Selasa 13 Oktober jam 2 sampai jam 4 sore. Nah kita coba masuk ke uh, bagian dari intinya Mas Iwo ya, yaitu no. inner nya tentang competition. Tadi saya yeah. sempat mengatakan. Ya apapun perubahannya ketika hasilnya sudah ada dan banyak orang melakukan perubahan itu kompetisi akan tetap ada loh gitu, Mas Iwo. Nah apa yang dijabarkan di UKM Outlook ini sendiri? Oke okay. ini bagian yang terpenting. So kalau misalnya ada perubahan di change tadi di di makro tadi kemudian ada perubahan di konsumen di lingkaran yang paling dalam ini kita ngomong mengenai, so kita di tahun depan harus ngapain gitu. Tapi ini kita ngelihat kira-kira apa yang dilakukan oleh pemain di tahun depan. Nah teman-teman ini yang pakai-pakai bagian terakhir tapi bagian paling penting ini selalu kalau terakhir itu kita simpen nah yang paling penting. yang jual jualan-jualan ya gitu ya. Jadi teman-teman nanti di tahun 2021 maka pemain-pemain UKM itu yang jelas nanti yang pertama akan menerapkan apa yang saya sebut light and agile business model. Ya, istilahnya sih keren tapi sebenarnya simpelnya adalah light and agile business model. Artinya intinya adalah overhead itu kalau bisa itu minimal gitu uhum. ya overhead uhum. itu karena yang membeban di masa sulit kita uhum. harus bisa lincah dan ramping gitu uhum. ya light itu maksudnya kurus ya light itu maksudnya ramping gitu ya uhum. misalnya ya contohnya kalau di resto sekali lagi kalau sebelumnya kita di resto punya 20 gitu karyawan gitu ya uhum. di masa resesi kan berarti di mana akan turun maka maka bisnisnya masih harus lebih ramping dikit, misalnya sparonya gitu misalnya, ya. Terus kemudian kita inventory itu juga mulai di forecast gitu, inventory mungkin mungkin juga di dipangkas gitu ya. Jadi mulai ramping gitu. Kenapa? Karena kondisi apa ekonominya lagi lagi nggak bagus dan agile. gitu. Jadi misalnya kalau sebelumnya tetap, barangkali mungkin apa karyawannya ini bisa bisa fleksibel gitu, nambah ngurang gitu. Jadi kalau dimannya lagi bagus nambah, kalau misalnya lagi nggak bagus, kurang gitu, itu bisa fleksibel, itu namanya agile. Nah, gimana nanti teman-teman UKM itu akan berusaha untuk agar bisnis modelnya itu light and agile gitu? Itu yang pertama, di masa sulit itu nanti akan, akan seperti itu. Terus uh -huh. kemudian yang kedua, yang tadi kita sudah bahas, yaitu akan banyak UKM yang melakukan pivot atau diversifikasi. Ini barusan saya terima dari teman di Banjarmasin. Uh -huh. Smart FM ada ya di Banjarmasin ya nah makanya kok tadi mungkin dengerin acara kita kali ya dia langsung ngasih uh -huh. apa namanya langsung ngasih foto gitu headline di koran gitu uh -huh. tulisannya tulisannya adalah pengusaha UKM travel itu berpindah ke kuliner gitu ya ternyata sudah uh -huh. kejadian ya jadi artinya uh -huh. memang travel ini lagi sulit ya maka masuk kuliner tapi kuliner begitu kena psbb kalau di Banjarmasin mungkin nggak ada psbb ya tapi kalau di uh -huh. Jakarta sekarang yang di kuliner lagi teriak-teriak gitu ya untuk uh -huh. untuk resto ya uh -huh. karena orang nggak bisa dine in tapi kuliner yang F&B yang package ya misalnya uh -huh. kalau kopi kopi seliteran gitu sekarang lagi booming uh -huh. itu kopi seliteran gitu uh -huh. ya itu atau frozen food itu itu kuliner itu itu lagi bagus gitu ya jadi uh -huh. pivot dan diversifikasi terus nanti di tahun depan juga UKM mesti harus melakukan branding yang namanya Uh, health and safety branding ya uh -huh. itu akan jadi utama nanti. Jadi sekarang diskon-diskon mungkin uh, oke okay, diskon oke okay, tetapi promosi yang nggak nggak tahu jelas arahnya kemana mungkin akan fokus diarahkan kepada uh, health and safety. Jadi untuk meyakinkan konsumen itu datang gitu uh -huh. ya. Jadi misalnya yang di travel agent itu penting itu orang itu selamat liburan tapi nggak selamat itu itu kan Orang kan nggak mau ikut liburan gitu ya. ya jadi ya. kalau teman-teman yang di travel agent ngambilnya nature dan adventure dan kemudian ya. protokol harus diikuti gitu. Jangan sampai nanti pulang liburan ujungnya uh, tertular covid gitu. Jadi uh, nanti ya. uh, health and safety branding itu akan menjadi yang utama tahun depan. Uh -huh. Terus kemudian uh, survival innovation itu akan jadi penting juga. Jadi teman-teman uh -huh. harus akan banyak melakukan inovasi. Inovasi uh -huh. yang untuk bertahan hidup, gitu ya. Jadi, uh -huh. di samping ngurangi cost tadi, itu uh -huh. ya, light and agile, apa namanya, business model. Nanti uh -huh. dari sisi growth-nya atau dari sisi jualannya, nanti uh -huh. akan banyak teman-teman yang melakukan apa yang saya sebut survival innovation, ya. Inovasi uh -huh. untuk kita, inovasi-inovasi untuk kita agar bisa survive, ya. Tadi ya, contohnya ya. yang awalnya IO perkawinan gitu survival innovationnya adalah dengan virtual gitu ya atau dengan hybrid gitu itu akan banyak nanti dilakukan agar kita relevan dengan kondisi pandemi. Jadi nanti akan banyak ya. service services yang atau bisnis bisnis yang dimodifikasi agar uh, bisa lebih sesuai dengan kondisi pandemi. Kira kira secara umum hmm. itu uh, uh, okay. dari? Tuh. Ya ini satu pertanyaan lagi Mas Iwo, ya. sempat ya, ya sebelum kita ambil konklusinya. Ya. Dari Ibu Tiar, Mas Iwo, apakah memang kalau kita harus berpindah ke bisnis itu harus ada keterkaitannya dengan bisnis sebelumnya yang kita jalankan? Idealnya begitu, ya. Idealnya begitu. Tapi saya sih percaya bahwa bisnis atau entrepreneurial itu, entrepreneurship itu, kadang-kadang nggak berpola gitu ya. Jadi nah. banyak juga produk, apa kelompok holding gitu yang dia bergeraknya unrelated gitu, itu juga sukses gitu ya. Tapi kalau menurut teori memang kalau bisa kalau kita pivot itu masih ada sambungannya kalau masih kita di tourism travel agent gitu kalau pivot ya mesti ada ada nyambungnya uh, ke sektor-sektor yang terkait dengan tourism gitu ya uh, tetapi banyak teman-teman juga yang melakukan pivot yang enggak related gitu apalagi sekarang di masa pandemi kadang-kadang kita pertimbangannya bukan related atau enggak tetapi pertimbangannya lebih kepada bisnis itu lagi hidup atau enggak di masa pandemi gitu. Jadi di masa pandemi barangkali pivot yang dilakukan banyak yang enggak related gitu, hmm. tapi itu terpaksa dilakukan oleh para entrepreneur, para teman-teman UKM untuk hmm. survive gitu. Jadi hmm. uh, di masa pandemi mungkin teori kita kita agak kesampingkan dulu. Yang penting adalah survival gitu ya. ya jadi ya. dan saya kok percaya ini semua tergantung kepada ininya ya, entrepreneurnya ya. Kalau dia memang eh, apa namanya orangnya getol gitu ya, orangnya memang perseverant, orangnya tangguh. Ya, kadang-kadang bisnis yang enggak related pun itu bisa sukses gitu. Kadang-kadang tergantung banyak pada si entrepreneurnya ya, bukan dari pilihan bisnisnya gitu. Makanya saya percaya bahwa eh, kekuatannya ada di teman-teman ini yang yang kuat, teman-teman yang tangguh gitu, yang yang inovatif itu kadang-kadang itu lebih lebih menentukan gitu jadi mungkin okay. bisnisnya nggak related nggak apa-apa tetapi yang penting survive dulu gitu itu yang okay. lebih penting gitu ya masih Bok. tinggal dua menit terakhir kita ambil oke okay, jadi tinggal dua menit teman-teman uh, apa namanya ini sa tadi saya ulang bahwa tahun 2020 adalah tahun lose, teman-teman jadi kita harus hmm. mengakui ya dengan apa kelegaan hati bahwa kita kayaknya ini kan tinggal waktu tiga bulan kayaknya dan selama tujuh bulan ini kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Jadi mungkin sampai Desember nanti kita bakal nggak bisa mencapai target gitu ya. Nah, hmm. Oke okay, kita amini bahwa tahun 2020 adalah kita lose ya. Tetapi hmm. tahun depan ya tahun 2021 tidak ada ceritanya kita mesti nggak boleh lose lagi untuk yang kedua kali gitu. Nah, hmm. Saya sih mengatakan bahwa kalau tahun depan kita nggak grow itu artinya kita akan nyungsep gitu kita akan mati gitu ya kenapa karena kan tabungan UKM ini kan nggak banyak gitu uh -huh. ya uh -huh. Jadi kalau tahun depan pun kita nggak nggak hidup kita nggak grow ya pilihannya kita mati gitu makanya saya bilang at all cost ya dengan cara apapun tahun depan kita harus bangkit gitu ya ini ada ada titik cerahnya karena di bulan Februari katanya sih teman-teman bilang Mungkin agak mundur, oke okay lah. Katakanlah mundur itu sampai dengan pertengahan tahun, itu vaksin sudah ada ya, sehingga dengan vaksin ini sudah ada. Orang akan balik ke resto, orang akan balik ke warung ya, orang mulai keluar ya, mulai naik mobil, nggak takut segala macam, sehingga diharapkan ekonomi akan mulai menggeliat ya. Terus memang banyak ramalan dari organisasi dunia ya, World Bank, IMF, segala macam. Tahun depan kita Indonesia bakal tumbuh 4 sampai enam. 4 sampai persen. Jadi Amin. ini adalah sebuah harapan baru yang teman-teman ya, ya. harus sikapi dengan optimisme gitu. Jadi jangan uh -huh. jangan justru apa namanya, justru pesimis gitu. Jadi kita uh -huh. melihat tahun depan itu tahun yang yang secara optimis gitu. Kita persiapan uh -huh. dari sekarang gitu agar tahun depan kita perangnya menang gitu dan nggak boleh nggak tahun depan kita harus menang gitu. Makanya hari Baik. ini saya mencoba kasih kisi-kisi. Tadi saya sudah ngomong di lingkaran luar ada change, di lingkaran tengah ada perubahan konsumen dan di lingkaran dalam itu ada apa strategi atau strategi Kompetisi yang dijalankan ya. oleh kompetitor. Nah, hmm. itu kita lihat dan dengan begitu kita akan bisa nyusun strategi dengan lebih baik okay. apa di tahun depan. Selasa minggu depan saya akan ya. uraikan ini secara lebih detail ya. Apa? Teorinya dua jam dari tapi karena biasanya hmm. banyak pertanyaan biasanya bisa sampai tiga jam <laughs> ya. Jadi nanti akan saya uraikan dan kita bisa diskus agar teman-teman bisa nyusun core plan atau marketing plan di tahun depan ya. Saya okay. akan mengesis ya. Saya akan me apa namanya ngasih kisi-kisinya sehingga teman-teman akan lebih sistematif baik sistematis dalam menyusun uh, marketing plan atau corporate plan tahun depan. Gitu dari ya, baik. Mas Tiwo, terima kasih banyak waktunya untuk ya. pagi hari ini. Uh, jangan lupa sekali lagi, silakan Anda bisa registrasikan diri Anda di bit.ly, garis miring Inventure Knowledge Webinar. Siapapun Anda, pelaku UKM, hi, ha, ha, hadir di hari Selasa, 13 Oktober 2020. Mas Tiwo, terima kasih banyak. Kita ketemu terima lagi dua minggu depan. Ya, sehat, yang... sehat ya. Terima Saya kasih, teman-teman semuanya. Oke. Makasih, Daril. Thank you. Siaran lagi ya.